Pernahnya di salah satu hotel di Lelok Ciamplas, Kota Bandung, Jawa Barat, Muslim Porsche Action on Cinemate Impact atau Mosaik, Rukun Gawe Jeng Hutan Wakaf Bogor, ngokolakan kegiatan disiminasi riset hutan wakaf kelawan judul teori dan praktik. Muslim Porsche Action on Cinemate Impact, Mosaik, kawantar selaku paru-paru dunia sengserpan karbon anu bisa dimaksimalkan. Dibasarkan hasil purpose dina tahun 2021, kaguar 84% masyarakat Indonesia percaya yen aktivitas manusia milu tanggung jawab kana perubahan iklim. Selesai jina hutan wakaf anu jeung lenganana mangrupa crowdfunding, pikeun ngalegaan leuweung jeung ngaintensifkeun tarekah konservasi turta produktivitas area di jero hutan wakaf. Dian dikitu hutan wakaf anu pernahna di Bogor teh geus miwiti bagerak saprak tahun 2018 dina legana anu geus ngahontal 2,5 hektar tur kapasing kana genep widang tanah. Hutan wakaf geus mere mangpaat leuwih ti 500 kepala keluarga ngaliwatan mangpirang program ekologi, ekonomi, katut sosial dakwah. Risetnya ya risetnya sebetulnya karena kami itu dari apa namanya? Kalangan kampus. Jadi kita sadar melakukan riset. Nah, risetnya ya tentang hutan wakaf dari mulai dari konsep sampai ke praktik penerapan dan implementasi. Ketua Yayasan Hutan Wakaf Khalifah Muhammad Ali miharep eta hutan wakaf teh bisa sumebar di sakuliah Indonesia samalah di luar negeri. Yuana Kurniawan, Bandung TV.